Halo, dengan Mbak Intan ya? Iya betul. Ini siapa ya? Saya Raka, Mbak Intan. Oh, ya kenapa Mas Raka? Ini Mbak Intan. Saya pingin minta tolong dengan Mbak Intan ini untuk acara lamaran saya untuk mainkan violin di Yards nanti rencananya tanggal 29. Gimana dari Mbak Intan bisa nggak? Oh, rencananya berapa orang yang mau main violin? Dua mungkin Mbak Intan. Oh, buat tanggal berapa Mas? Hari Minggu tanggal 29. Oh, aduh, kalau hari Minggu saya udah ada perform, Mas, udah ada booking. Oh, gitu. Jadi nggak bisa di gitu kan ya, Mbak Intan ya, diusahakan Mbak Intan ya. Iya, maaf Mas, emang jam berapa ya, Mas? Mungkin pagi lah, Mbak Intan. Oh, nggak bisa, aku udah standby dari pagi. Maaf ya, Mas ya, nggak bisa membantu ya. Oh, gitu ya, ya udah, nggak apa-apa, Mbak Intan. Ya. Makasih banyak ya, Mbak Intan. Iya, oke. Iya. Semua rencana sudah terplanning dengan baik, tapi masih ada yang belum bisa terrealisasikan karena kita belum dapat pemain violin saat itu. Nggak bisa ya? Aduh, nggak bisa ini teman aku. Gimana ya? Sebetulnya gini, ini ide yang sangat brilian ya. Iya. Raka udah bawa saya ke sini, udah kasih tempat yang sangat luar biasa, indah buat saya. Terus tadi Raka juga menyarankan ada pemain violin. Sayang gitu kalau sampai satu unsur ini nggak bisa ada. Ya. Gimana ya kira-kira ya? Ya mungkin nanti aku usahain cari dah nanti di hari H pasti aku akan bawakan main violin. Serius nih? Serius. Di luar dugaan temannya nggak bisa datang karena mungkin sibuk sudah ada jadwal. Tapi lagi-lagi di sini saya melihat hebatnya seorang Raka, gentlenya seorang Raka, dia nggak putus asa. Dia meyakinkan saya bahwa dan dia bisa menjamin bahwa pada hari H dia akan datang bersama para pemain violin. Hari eksekusi pun tiba. Sekali lagi saya dibuat kagum oleh Raka. Seperti yang dijanjikan, Raka benar-benar datang bersama para pemain violin. Tadi teman-teman kasih informasi bahwa Komang udah mulai masuk ke arah pelabuhan. Iya. Artinya 5 menit lagi, Komang nyampe sini. Siap? Siap. Hah? Cincin nggak lupa? Aman. Oke, jadi nanti pada saat show saya ngumpet. Ya. Jadi pada saat show itu hanya Raka dan Komang sama teman-teman campers yang ada. Siap. Oke? Siap. Semangat ya. Semangat. Melamar! Yes, I do! Ya, siap. Siap. Saat datang ke venue, wajah Komang sempat tampak muram. Jujur, saya dan tim sempat menjadi ragu apakah Raka akan diterima pada hari itu. Enggak lah, apa sih yang aku rahasiain dari kamu? Hah? Apa sih yang aku rahasiain dari kamu? Banyak yang aku gak tahu. Tas yuk. Lupain. Iya, taruh aja. Taruh aja tasnya sana.
kerasa ya, kita 3 tahun udah jalan, lebih lagi susah senang kita udah jalanin berdua. Terus jarak jauh ratusan kilometer, sampai sekarang kita deket berdua, kita udah jalanin. Mungkin aku belum yang jadi yang terbaik selama ini untuk kamu, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Tapi aku akan berusaha menjadi seorang yang lebih baik, yang akan selalu sayang sama kamu, yang akan selalu menjaga kamu. Itu janji aku buat kamu. Coba lihat ke sebelah kiri. William hari ini. Kok bisa tiba-tiba ngelakuin yang kayak gini? Kamu kan orangnya nggak romantis. Akankah selamanya seperti ini? I will. Really? Really. Congratulations. Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak bisa dilihat ataupun didengar, tapi hanya bisa dirasakan dengan hati. Dan bicara cinta dan kasih sayang hanya di melamar jawaban. Hari itu saya dan tim melakukan meeting dan juga diskusi untuk menentukan pelamar di episode kali ini. Setelah kita memilih beberapa nama dan beberapa cerita, ada satu nama yang menarik perhatian kami dan buat saya, episode pelamar kali ini benar-benar menantang. Sekarang saya lagi ada di Bali. Mau ketemu pelamar di episode kali ini, namanya Putu. Yang menarik adalah dia perempuan. Duh, KTM gawat nih. Kenapa? Buat eksekusi besok kan eksekusinya Putu tuh. Hmm. Nah, ini Putu ngasih kabar kalau dia itu nggak nemuin cara buat ngajak Agus ke venue. Dan dia minta di-cancel aja. Tonight.